Maju, 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 itu ada airnya nyalip. Lewat aja, lewat. Sini sambungan rantai sama tangnya. Ini. Beneran? Beneran. Mas, bawa kunci ini enggak, Mas? Enggak. Enggak bawa kunci sama Mas. Ah, saya udah jauh. Mas, gas, Mas, Mas. Santai. Iya, dari pos 2. Dari pas checkpoint 2. Checkpoint 2 sampai ini nyeret udah di sini. Oh, di step. Iya. Depan. Heeh. Belok kiri. Belok kiri. Kanan. Kanan, nanti ada pertigaan kanan. Iya. Terus kiri lagi. Nanti gampang lah nanya, cuman benar ke sini. Iya. Ayo bareng, Mas. Ayo bareng, Mas. Enggak ada tanda ya? Enggak ada. Sama warga. Ya, ada bukti kok, tenang aja. Ada bukti. Iya, ada bukti. Kalian, kita cari titik checkpoint terakhir dulu. Ayo, ayo. Mas lagi ke warga yang tadi, Mas. Checkpoint di mana terakhir? Mana? Kayaknya di bawah. Ayo, ayo ke sana. Ayo, ayo Mas. Bukti, ada kan bukti? Iya, iya, iya. Ayo, ayo. Warganya bawa ini, bawa kayu. Kenapa? Tutup. Dan ada buktinya di GoPro tadi, takut ini tuh. Oh iya. Iya, iya. Kita muternya jauh loh, Mas. Tadi? Iya, kita jalur. Iya, tanjakan ada yang di-skip loh, gara-gara ditutup warga. Iya. Jadi enggak ada tadi ditutup terus tandanya di air. Ya, tandanya dihilangin. Oke, oke. Pasti nanti kita cek lagi. Iya, tadi itu terakhir dari tadi pagi. Ada. Jadi gini, Mas, saya kan advent. Iya. Saya yang pertama, saya yang urutan pertama. Saya yang mau finish pertama nih yang duluan. Tapi di situ enggak ada apa? Ini tanda. Iya, iya, iya. Sini, Mas. Sebentar dulu. Nanti kita bicara di sana dulu. Oh ya. Saya ada buktinya di GoPro. Ini di basket Pak Arya. Ya, ya benar. Ya, ya.
Jadi pas aku setelah finish, ada teman-teman yang ngomong tadi itu ada cekcok antara warga sama panitia lur, marshal terutama. Jadi ada satu warga itu yang nggak mau jalurnya dilewatin sama natril. Jadi teman-teman yang duluan tadi itu dicegatin sama satu warga itu lur. Ada yang dipukul, sempat ada yang dicegat juga. Terus alhamdulillah aku aman sih, nggak sampai kena. Tapi nggak kena, sempat kena nggak? Nggak. Saya ini mas kan duluan. Itu udah nggak ada tandanya. Saya duluan terus bolak-balik saya mas, sampai ketemu masnya. Si jujur oke, sarua berarti. Bawa apa, kayu? Bawa kayu gini. Apa berarti? Kurangnya pas tadi mas. Mau disabet? Mau disabet. Yang tadi tuh pakai parang, udah pakai bukan pakai kayu lagi. Makanya. Cuman saya nggak ketemu. Berarti kita juara tiga. Kahiji Mas Bian kedua. Kedua sih, tadi kan tiru. Akhirnya si Dimas kan tiru emang. Dia Kahiji Mas Bian. Yang gue si jujur oke kan tiru Kahiji. Itu kan komplain. Kan komplain sekalian. Tidak komplain. Ada komplain, pakai parang soalnya. Iya. Mau dipukul. Saya itu nggak ketemuan kalau itu. Itu yang pegang polis lain dihalangin, dia bawa kayu kan kayak gini. Oh. Ini kita disuruh komplain ke panitia nih, tapi aku yakin sih kalau balapan kayak gini udah dipegang kayak IMI terus IOX, insya Allah aman, jalan lancar. Meskipun ada kendala kayak apa, insya Allah aku yakin bakalan fair. Ya semoga hasilnya yang terbaik lah. Akhirnya lur, perjuangan tarik nama menarik. Perjuangan tim nih. Wih, ya Allah, muka-muka mas. Makasih nih, sambungan rantai. Saya pengennya mas nomor 1. Apa nih gimana nanti, udah tenang aja. Semoga nomor 1 bisa buat. Saya buat berobat anak. Iya, makanya itu mas. Jujur mas, tadi saya naik mas nangis. Lalu saya buat berobat anak lu. Sumpah ini, saya nangis tadi mas. Setelah berapa menit kita menunggu, alhamdulillah panitia ini sudah manggil kita lagi buat dirembukan lagi lur. Gimana ini keputusannya, sesuai dengan peraturan IMI terutama, karena yang menangani balapan ini ada di naungan IMI lur. Jadi insya Allah fair lah. Wes aku yakin kalau IMI sama IOX yang ngatur mah insya Allah fair. Nah untuk pertanyaan, kemana panitia ini pas di jalur kok gak ada tanda, kok gak ada? Nah pas di situ itu ada satu warga yang ngusir mereka lur. Pokoknya marshal di situ atau panitia di situ balik ke stat buat bilang kalau di sana itu ada cekcokan lur. Jadi makanya pas aku lewat udah nggak ada orang. Wes, jadi karena tadi ada yang finish dan ada yang nggak finish, tapi tetap harus ada juara nih. Penilaiannya dari mana? Ya habis ini lur, kalian harus dengerin. Cek dan sebagainya, masukan pembalap, masukan trek dan sebagainya. Ada permasalahan di pos 3 dan 4. Terhalang dengan masyarakat dan sebagainya. Itu hanya kelas profesional atau apa, kelas apa? Avan. Iya, sama yang Avan. Kalau lainnya tidak ada masalah. Iya. Kami selaku race director rapat dengan dewan juri memutuskan trek yang bermasalah adalah di posisi pos 3 dan 4. Ya. Itu terjadi kalau bahasa orang balapan, terjadi di mana-mana. Karena ini pakai aturan, itu terjadi pas mayor atau pas mayor. Pas mayor. Itu kita ambil timnya hanya di pos 1 dan pos 2. Jadi 3 dan 4 batal. Ya. Time yang terbaik kita ambil di posisi P1 dan P2. Itu keputusan kami. Dan itu aturan, dan itu yang terbijak. Itu tidak merugikan pembalap, tidak merugikan tim dan lain sebagainya. Setuju ya? Oke. Setuju. Ya. Oke. Jadi hasil ini sah. Ini keputusan ya. Dari director. Kalau panjenengan tidak ada yang apa? Puas, tidak ada hasil ini tidak jelas dan sebagainya, Anda boleh protes melalui prosedur protes, ajukan ke dewan juri. Tapi kalau ini keputusan race director ini sudah sah dan bisa diterima, artinya apa? Ini berarti kita putuskan sah. Oke, sah. Oke. Saya saksikan. Ya. Kenapa saya potong? Yang profesional dari nomor berapa sih? 1-4 tidak ada masalah. C3-4 itu tidak ada masalah. Itu nanti silakan Anda ada bukti laporkan kepada kami. Loh, ini saya nyuruh siapa? Kita balapan.
itu monggo jadi tertulis kalau ini kita putuskan hari ini hasil hasil ini keputusan hasil ya, ya. Oke okay. Siap yang apa di itunya di malam yang dua cek poin yang dua masuknya kalau misalnya orang kan ada 6 orang kalau finish sampai semuanya tuh kedua yang pos 2 jadi dihitungnya sampai pos 2 aja iya yang gitu 5 yang juara tetap 5 gini yang naik podium 5 kalau pengambilan juara tidak ada perubahan om tetap jadi diambil 1 2 3 uang pembinaan 4 5 trofi oke 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 gini Pak saya tak hanya masukan ya ini sebentar keputusan kalau saya keputusan diambil poin poin pos P1 dan P2 pos 1 setelah itu sampai nanti berarti ini disetujui dulu ya setuju oke berarti hasil ini tidak merubah keputusan yang di pos 1 dan pos 2 untuk hasil tem ini hasil tem ya setelah itu silakan yang setuju silakan hari ini keputusan isah sekarang siapa yang mau klarifikasi atau protes yang dicurigai tidak lewat jalur dan sebagainya betul ya oke monggo udah ya ya siap kita bisa ngumpi mas oke tem oke tem yang di lihat tidak lewat jalur Pak mungkin saya menyampaikan aja gitu ya mungkin yang 1 sampai 2 enggak masalah ya Pak ya kebetulan saya kan di situ yang ada yang tidak lewat jalur sungai ada lewat jalur sungai saya punya videonya yang lewat jalur sungai karena saya udah atas nama siapa nomor berapa harus ada masalahnya gini mohon maaf saya perlu bukti satu yang kedua sebentar saya perlu bukti nomor berapa nanti orangnya saya panggil duduk kejelasan kalau memang dia nyalon ya kalau memang dia juara buang yang ke bawah naik kan gitu selesai kan iya itu yang di kelas apa kelas pro karena kita lihat dari waktu wajar semua kalau kita lihat waktu mas waktu wajar semua terangnya mas yang terangka kelas pro di rodo panas yang jelas dari panitia Marsal dia pun tahu kalau ada dua yang lewat atas tidak lewat kali makanya yang dua itu atas nama siapa kalian dulu videonya dilihatkan aja Pak videonya Pak videonya sebentar kita berdasarkan waktu kita harus podium ya tolong pengertiannya sama-sama karena ini event untuk kita semua betul ya tolong pemahaman jadi kita mulai dulu dengan podiumnya kita mulai dulu dengan podiumnya kita mulai dengan seremoninya karena di sini masih ada penonton dan lain-lain okay. Gitu. Setelah itu kita baru lanjut lagi ke sini ya oke okay. Waktunya kan berjalan ini nanti ya oke okay. Mohon maaf Pak sementara ini kita belum bisa menemukan Mas Aji yang jelas tadi waktu kita finish Mas Aji mengakui sendiri kalau dia tidak lewat sungai makanya kita belum menemukan sini makanya kan yang jelas kan kita lamun yang 2 tilo 4 nyusul mang aem banjir juara 3 berarti ya enggak sopan enggak sopan nyusul yang Advan dari mana juga yang podium naik dulu dipanggil lagi Pak dan untuk kelas Advan tunggu bareng-bareng Mas dari WOI Bandung oke tiba-tiba Dimas dari WOI Bandung Dimas oke tiba kedua Alfian Muhammad dari BRM dan the winner ada AF Nufaturrahman dari BRM dan pertama AF Nufaturrahman dari BRM dan nomor yang lainnya loh terima kasih Mas Bian makasih Om juara berapa? Juara 1, juara bareng-bareng kita. Dan posisi kedua ada Alfian Muhammad. Serta the winner di peringkat tertinggi ada saudara. Untuk keren. Kepada saudara Alfian dan saudara Aib Nufaturrahman ditunggu di atas podium.
Kami persilakan. Baik, selanjutnya hadiah akan diserahkan oleh Mr. Harry Pramudito dari Kayaba. Juara kedua, Saudara Alfian Muhammad dari BRM. Alfian Muhammad dari BRM. Dan yang pertama ada AF Nufaturrahman dari BRM. Saudara AF Nufaturrahman dari BRM. Ini dia juaranya. Ya, dan akan diserahkan juga goodie bag dari Kayaba. Baik, terima kasih Bapak Heri Pramudito. Selanjutnya pembalap masih tetap. Selanjutnya Mr. Enjayani dari marketing divisor editor dari Motoba. Saya tim Motoba. 1 2 3. Lagi 1 2 3. Sekarang pembalapnya aja foto. Pembalapnya aja. Angkat dong hadiahnya dong. Alhamdulillah teman-teman tim pada salut banget sama Mas F, dan alhamdulillah aku juga disalutin karena perjuangan kita menempuh finish podium ini lor. Pokoknya aku bangga banget bisa bisa jadi tim salah satu dari tim Yamaha BRM. Salut Pol, makasih udah full support. Tanpa kalian, tanpa BRM, sama teman-teman dari tim BRM, aku gak mungkin kayak gini. Wis, makasih para koh-kohku, wis, teman-teman semua, wis, makasih Pol. Lanjut, acara selanjutnya adalah wawancara para juara ini loh, enak juara tuh. Oke, saya Tiago dari Malang, dari tim BRM Cirebon. Saya Dimas Setiawan, asal Bandung. Saya dari Wire Owner Indonesia. Bandung. Perkenalkan, nama saya Noval dari WOI Bandung. Oke, nama saya Gus dari Bogor, dari Motor Motor. Oke, kalau sebelum masuk ke pertanyaan dari teman-teman media, mungkin ada yang mau cerita dulu kan ini kesan-kesannya untuk balap hari ini. Apa ini kan yang pertama kali ya? Pertama di tahun ini lebih bervariatif lagi ya, khusus dari jalur-jalur yang teknikal, dari mulai single, jalur single, double-nya itu lengkap. Saya sendiri pakai WR standar. Itu terbukti dan teruji, Yamaha itu bisa main buat enduro, khusus WR itu bisa main enduro. Jadi iya, saya pakai standar. Semua pakai standar, hanya gear aja yang sama knalpot yang saya ganti. Ban pasti ganti, itu tidak pakai bor apapun. WR mampu di jalur batu. Mungkin teman-teman yang podium di sini merasakan power WR itu jangan standar. Ya, mungkin itu aja sih. Mungkin ada tambahan lagi dari sama Bu. Siapa nih yang? Ya Mas Agus, Mas Agus. Mas Dimas. Mas Agus. Tambahannya mungkin dari saya pribadi, pengalaman yang luar biasa dari tahun kemarin seri 1, seri 2, sampai di tahun ini kembali lagi untuk seri pertama. Seri pertama ini memberikan pengalaman yang luar biasa bagi semua rider, khususnya di kelas advan yang ridernya mungkin di atas komunitas, skill dan kemampuannya di atas komunitas. Saya akui jalurnya cukup luar biasa, variatif, lebih menantang dibandingkan seri-seri sebelumnya. Nah, harapan kami mungkin ada seri kedua untuk di tahun ini ya, tahun ini berlanjut lah ya. Iya. Tambahannya
Piala aja. Penting banget. 1 Saya emang ngikutin sampean saja. Milik mana aja kurajak. Sekurangnya Sekurangnya masalah amat. Paling enggak jauh deui. Juara satunya sama juara dua Mas Ben udah pernah juga ya? Saya udah pernah juara. Mungkin Mbak Suta YouTuber kan? Iya. Iya, kemarin yang dari BRM. Iya. Bisa Mbak Suta yang juara satu sama dua wawancara sama gitu. Oke, siap. Mas AF lah wawancara. Ya, Mas AF lah. Mas AF juga enggak. Ya, juara satu. Aku dulu ya, Mas. Pasang aja sepatu, ganti dulu sepatu. Pilih dulu yang kiri, ini kiri, nolak kiri. Nolak kiri lah. Foto dulu, Mas. BRM dapat lagi di sini podium. Ada 3 orang yang podium BRM, guys. Wena. Terima kasih, Pak. BRM full podium. BRM full podium. Saudara Dito Utomo dari WOI BRM dari suka banget lur bikin kok Ivan bahagia lur. Aduh, alhamdulillah akhirnya. Dari WOI BRM campur aduk gak aja rasanya perut tuh. Belum makan. Dan jawabannya adalah jujur. Dari Sepuluh X Jervis pada banyak yang pulang lur. Ini berapa motor ini? Ini dari mana Pak? Kok banyak banget motor ya Pak? Ini dari Bekasi, Bogor. Bogor ya? Bogor. Dari tim apa Mas? Itu kurang tahu, saya cuma cuman towing ya? Siap ya. Makasih Mas. Makasih Mas Adam. Makasih Kuy Pak. Apa? Diwawancara apa? Itu ya kan mengenai WR jalur gitu aja event. Jalur pinter Mas. Kali Mas. Satu nih sama dulu. Mas Aep. Keren. Matur suwun. Makasih. Siap. Airi. Makasih. Mas, makasih G. Wah, siap. Alhamdulillah. Posisi berapa Mas? 2 Mas. Mas, siap. Makasih. Mas Aep. Mas Aep. Bisa. Alhamdulillah Mas. Sip, mantap. Mas, makasih Mas. Siap. Tadi sempat maaf gak bantuin. Oh, enggak apa-apa, baru jeneng ngeres kok. Kamera sini semua ya. Di Fajar. Kita mau ada Di Fajar. RM semakin menggila. Oke. Yang B, yang bilang sama semuanya. Enggak yang bilang B. Gila gitu. 1 2 3 Beres semakin menggila. Susu aing. Selamat aing nih. 2 kali. Digeret secara persisi ya. Udah ada. Oke. Sabda Inang Liung.
Pol pokoknya Mas Rifan. Oh, Wen, leader tertua di BRM nih, Bang. Alhamdulillah ya Allah, satu kata buat Mas Pian, luar biasa. Udah gak apa, udah bukan kayak nari, kayak nari kebo. Ya. Terima kasih. Kita gas lagi besok ya kok? Gas lagi berapa? Oke siap. Nah ini keluarga nih, jangan kita mikrofonnya video. Nah ini bapaknya juara loh. Kapan Mas Pianku nyusul sama istrinya? Duh, istriku nyusul lagi? Mana? Ya, barennya nyusul lagi. Oke, okay, tunggu ya. Oke. Hari ini angin bicara keren banget. Iya. Oh ya. Mantap, Pak. Wah, anaknya juara. Alah, oh, ini penting. Pasti dukungan dari ayah. Akrab. Oh, ya, siap. Oh Bapak, anaknya dilatih bapaknya sendiri atau gimana ini? Ya penting tidak boleh tinggal bapaknya. Oh. Bapaknya ikut, berarti dia kalah. Oh, kudu kalah. Mantap, bapak yang perlu ditiru. Ya, ikut aja. Alhamdulillah setelah tadi bincang-bincang sama teman-teman dan foto-foto, sekarang waktunya kita pulang. Enggak pulang sih, balik ke hotel Lur. Ini kita masukkan motornya dulu, kita salin-salin dulu. Alhamdulillah banget, terima kasih buat dulur-dulurku yang udah lihat videoku dari awal sampai akhir. Wis, tanpa kalian gak bakalan bisa kayak gini lho. Wis, pokoknya tanpa kalian gak bisa kayak gini. Wis, makasih buat BRM juga yang udah full support. Ada juga GMS yang udah full support juga. Makasih pokoknya para sponsorku, Orca dan lain-lain. Oh iya, satu lagi Spartan. Soke enak banget, bisa buat jalur gimana pun aman pol. Wis, makasih Spartan settingan Soke enak banget. Terima kasih banget, pol-polan. Oke, makasih lho, orang gak bisa berkata apa-apa. Oh iya lho, sama satu lagi buat bapak-bapak yang tali ini tak pinjem pas di warung, yang punya warung itu lho, pas aku mau narik motornya Mas Aep di video sebelumnya, itu alhamdulillah udah diberesin sama panitia. Terima kasih buat panitia yang udah beresin. Sebenarnya itu diberesin setelah aku udah pulang sih lho. Aku kan repot, bukan lupa, cuman aku repot rencana mau tak transfer, aku minta tolong teman-teman sana. Ternyata udah diberesin sama panitia sana, terutama teman-teman yang daerah sana lah, pengetir sana, teman-teman Pak Kadek, Mas Baskoro dan lain-lain. Terus makasih Pol, semoga rezekinya kalian makin bertambah, kita bisa bertemu lagi Lur. Ini kita mau lanjut gas ke Mas Gogon Lur di Sukoharjo Bali. Bali Solo. Yang ingin tahu video lanjutnya ya setelah ini Lur. Oke, ya senang Lur, terima kasih sudah nonton dari awal sampai akhir, semoga kalian terhibur. Akhir yang bahagia pokoknya. Semoga enggak di video kali ini enggak ada yang anu yo, enggak ada yang apa yo. Wis, ngono bahagia kabeh ngono lho. Ya wis ngono, salam sukses. Assalamualaikum. Tinggal nekin motor ya. Tiga ini lho. WR1, Z2. Ke motor, mobil ini. Repair trabas lagi. Ayo, Mas Gogon pingin. Seneng gitu ya. Lebih ring D ringkas ya apa jenis ending ning 2023 saya ini renek starter hah? Gak timbang juta renek starter ya mah iya agak segitu sing lokal.